before you leave me. Cause I feel I've lost my sanity. I don't believe in happy endings, but I'm alive and hope you still love me in the end. Didn't want to leave your arms, but I feel like you wouldn't. You left my soul to starve. I don't believe I'm the one. Ooh, I can't show that I'm hurting. You can know that I'm worried. I gave up in a hurry just to know I'm safe. Hello, welcome back with me and the Turbo Beat, and we are the Earth. Oke guys, jadi setelah penantian yang cukup lama akan Beat Turbo, mungkin kemarin-kemarin udah pernah FYP di TikTok gua. Dan sampai akhirnya ini kita munculkan langsung di YouTube channel kita ini. Progresnya seperti apa ini yang udah kita lakukan dengan tim Earth. Kita ini banyak banget guys perjuangannya, trial error sampai dengan kita merakit dari segi eksterior ke kaki-kaki, ke mesin, ke velg dan ban guys. Jadi gini, kita jelasin dari konstruksi pertama masalah kaki-kaki guys. Sebelum ke topik, gua sangat mengucapkan selamat ibadah puasa, bukan selamat doang guys, tapi lebih tepatnya semangat juga, semangat ibadah puasa. Mudah-mudahan bulan ini kalian yang tahun lalu sering-sering bolong, gua berharap ayo berusaha di fullin guys. Oke. Nggak 100% puasa setiap hari, tapi seenggaknya ada niatan dari hati yang harus dimunculkan untuk menembus waktu ibadah puasa kalian, dan gua sangat ikut dukung. Dan tentunya juga untuk melengkapi tontonan di pembuka puasa atau enggak nanti sahur guys malam, mudah-mudahan topik yang kita tampilkan di bulan ini dan bulan berikutnya terus lebih menarik daripada topik-topik sebelumnya. So buat kalian juga yang sayang sama Earth, yang udah setia sama channel Earth, gue ucapin thank you banget, semangat ibadah puasa. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe, gue minta subscribe-annya. Mudah-mudahan ini udah deket banget ke challenge 50k. Berhubung Diki nggak ada nih, belum masuk. Hahaha. Jadi ini perjuangan gue untuk membuat si Diki tersiksa, mengejar challenge berikutnya. Entah abis 50k kita mau challenge berapa kali lagi nih. Jadi ini bener-bener yang ibaratkan gua tuh pengen ya kita sini di Earth ini bisa menampilkan sesuatu topik konten yang sangat berbeda guys daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi patut buat kalian tonton, dan tentunya kalian bisa memetik ilmu dari apa yang kita lakukan semua di sini. So kita transparan banget guys di sini. Dan tentunya guys untuk melanjuti video ini, gua mau ingetin baju Earth season 2 minggu ini rilis guys, so stay tune terus. Boleh add Instagram @earth.industry karena itu limited banget, dan mudah-mudahan kalian bisa pakai baju lebaran menggunakan Earth Season 2 kita guys. Desainnya seperti apa? Yang jelas nah, langsung ke motor. Aduh, kok gue lebay banget ya ngejelasinnya ya. Tapi gue bener-bener di sini kayak yang pengen nyemangatin kalian gitu loh. Ibadah puasa, ayo kalian pasti kuat guys. Gue bantu kalian dengan tontonan-tontonan terus nih. Jadi kita di sini bikin tontonan yang asik. Kalian harus semangat puasanya guys. Itu tantangan dari gue. Pokoknya juga nanti ada kejutan lainnya. Lanjut ke motor. Oke, dari konstruksi pelek dan ban dulu guys. Kita dilihat di sini kalau bicara soal pelek, gua ini custom full. Jadi ini bener-bener pelek yang dibuat dari yang tadinya pelek kaleng, gua potong guys. Tengah-tengahnya tuh gua potong, si pelek, gua ambil lip sama barrelnya doang. Sampai akhirnya si palangnya alias face-nya itu kita custom sendiri untuk membuat konstruksi seperti ini guys. Jadi nanti ini kedepannya akan double disc brake. Ya, ini ada cakram, sebelah kirinya juga ada cakram. Dan tentunya kalau lihat bicara di vlog sebelumnya, kalau kalian lihat posisi segitiga si motornya untuk menjepit si stangnya, itu kita custom juga guys. Karena kenapa? Beat lama itu bisa dibilang itu kecil, alias peleknya bisa, kalian bisa lihat di sini nih. Ini ibaratkan pelek standar yang kita upsize ya, jadi bannya tuh kurang lebih akan seperti ini guys. Ya, jadi ini gue bakal kasih tahu kalian apa aja barang-barang yang gue custom guys. Jadi gini, kalian bisa lihat langsung, mungkin di vlog sebelumnya belum dijelasin detail, tapi sekarang kalau hasilnya sudah berhasil dan sudah terpasang, dan kita udah trial error, kita langsung open aja. Ini udah di upsize guys, tapi kalian bisa lihat langsung dari depan, perbandingannya ini kayak kesannya tuh 1,5 lebih besar daripada ban upsize velg apa nih? Scoopy ya ini kalau nggak salah, yang tadinya gue tempel di beat gue yang satunya. Jadi kalian bisa lihat nih, ini pelek depannya, dan kalau pelek belakangnya kalian bisa lihat juga. Tuh, bedanya. Guys. Iya. Jadi ini udah kayak setengahnya gitu loh. Jadi pelek belakang gua itu udah 2 kali lipatnya ban upsize Scoopy. Ya. Jadi gitu. Dan tentunya untuk memberitahu lagi ke kalian bahwa cara pembuatan peleknya itu nggak dibilang sulit sih, nggak terlalu sulit guys, tapi lebih tepatnya kita tuh harus yang detail banget ngerjainnya. Ini, jadi ini adalah pelek kaleng guys sebelumnya, wilayah ini. Dan tentunya pelek kaleng itu berbentuknya tadi seperti ini. Jadi kita potong nih face-nya pelek kaleng, sampai akhirnya kita membuat palang sendiri nih guys. Nah, langsung aja ininya kita bubut dan kita masukin ke dalam si peleknya dia punya ya. Jadi ini kalian tuh beli online bisa nih. Center hubnya ini, yang untuk si cakramnya itu. Jadi ini udah disambung-sambung dan sudah terpasang ban juga. Tadi cukup 3 orang guys yang masangin ban gua tuh, ban belakang. Dan tentunya kalau bicara soal pelek belakang, ini konstruksinya masih menggunakan tromol guys. Kenapa gua masih kasih tromol? Karena balik lagi ini gua kasihnya, dan tentunya ukuran si bannya sendiri itu lebar banget dan membuat si peleknya itu juga lebar banget. Jadi ada tromol yang di pasarannya juga yang gede si bibirannya. Sampai akhirnya gue tetepin, ya udah nggak apa-apa, kita keep it clean ya. Jadi dengan corak motif pelek seperti ini tidak ada yang cakram-cakramannya, kayaknya kelihatannya polos banget. Dan gue jujur gue demen banget gini karena ini kelihatannya slick banget ya. Dan tentunya nanti ada finishing-finishing selanjutnya, kalau bisa kita lanjutin di vlog berikutnya. Makanya buat kalian yang belum subscribe, gue minta subscribe guys, karena subscribe kalian itu sangat membantu kita dalam mendevelop unit-unit di sini dan tentunya menyajikan siaran tontonan yang asik buat kalian tonton gitu guys. Dan tentunya gue tuh ibaratkan mau kasih tahu kalian, pelek belakang itu kurang lebih lebarnya ini nih. Gue nggak bisa hitung detail lagi mana, mungkin ada disebutin di vlog sebelumnya. Tapi yang jelas gue ban belakang menggunakan 140/70 ring 12 guys. Jadi ini ring 12 peleknya. Dan tentunya nanti ada tampilan-tampilan lainnya. Oke, biar lebih afdol lagi guys, nih gue langsung kasih tahu. Seperti orang-orang motovlog pada umumnya. Jadi kita lihat nih. Ini motor bukan cuman dummy yang ibaratkan kita develop tuh apa ya, jadi asal-asalan gitu ya guys ya. Tapi gue di sini emang bener-bener pengen nonjolin kita ini ada aliran namanya Vision All Function, alias itu semua barang yang tertempel itu berfungsi, bukan hanya sekedar pajangan guys. Jadi kita langsung nyalakan. Sangat gampang nyalainnya seperti beat standarnya, jadi nggak perlu repot-repot gimana-gimana. Dan tentunya kalian kalau mau dengar suara turbonya ini udah nyepul, jadi boleh langsung aja kali ya gua deketin. Jadi ini udah bener-bener berfungsi semua guys ya. Jadi barang-barang semua yang kita ciptakan di sini bukannya kita tuh tidak melakukan sebuah research, tapi kita di sini juga ada beberapa research yang pengen banget gitu dengan adanya perhitungan konsep kita membuat project di sini. Tentunya ya kita pemilihan spek juga ibaratnya kita timbang-timbang, jadi nggak asal ambil dari part apa kita pasangin apa ya, jadi ibaratnya nothing tulus gitu, jebol-jebol, enggak. Tapi kita emang bener-bener di sini maunya ngitung semua guys. Sampai juga ini ibaratkan kemarin dan tadi sendiri gue ketemu kendala guys, ada kendala yaitu di kabel gas. Nih, konstruksi gasnya tadi ada masalah tapi sedikit udah dibenerin. Karena kenapa? Karena balik lagi ini kan motor kita bisa lihat langsung guys. Kalian bisa lihat ini motor kurang lebih dipanjangin sekitar 15 cm. Dan tentunya kalau kalian yang kemarin kepo soal konstruksi turbo, ini turbo yang ibaratkan ukuran kecil guys. Jadi bukan turbo mobil juga, bukan turbo yang ibaratkan banyak di pasaran. Tapi gue waktu kemarin itu nitip temen gue beli online sampai akhirnya dapet. Dan kita bikin nih jalurnya semua nih, turbo sampai ke engine-nya, sampai ke mesinnya. Ini kita udah ada sedikit rombakan-rombakan dari tim Earth sendiri. Dan tentunya yang tadinya shock breakernya itu ada di salah satu sisi motor ini, kita merubah jadi konstruksi ada di bawah guys. Yang ibaratkan ini udah bener-bener tetap pakai prinsip monoshock ya guys ya. Kedepannya gue nggak tahu, mudah-mudahan gue punya rezeki lebih untuk menggantikan shock breakernya menjadi Ohlins guys. Sombong amat. Jadi ada yang emas-emas gitu kan, kayaknya asik juga gitu guys. Jadi ini udah bener-bener konstruksi yang ibaratkan dan gue bisa bilang kuat banget. Karena tadi gue ngetes mobil ini, motor boy. Diam! Diam! Ya motor ini tuh bukan yang gue nggak ngegas kenceng gitu ya. Tapi kalian bisa lihat di sini tuh, ini tapakan ban semua nih. Jadi bener-bener gue tes, bener-bener si endurance engine motor ini gimana nih. Walaupun belum ke tahap penyempurnaan guys, tapi gue ibarat di sini mendingan kalau emangnya kita salah rakit, kita bongkar lagi. Tapi tadi selama gue coba puter-puterin bengkel, gue coret-coretin bengkel, lantainya kayak gimana, kayaknya nggak ada masalah gitu. Dan tentunya mudah-mudahan ini build kalau emang kita udah 100% beres, gue bisa present lagi total ke kalian. Jadi upgradean part ke depannya, part by part, bisa gue langsung info ke kalian semua. Buat kalian pencinta Honda Beat juga, ya kalau kita udah trial errornya udah berhasil, kalian bisa cobain di tempat kalian sendiri. Mudah-mudahan makanya tayangan hari ini bisa sangat bermanfaat buat kalian. Jadi ibaratkan di sini kita jadikan Earth Autoconcept itu tempat research and development guys. Jadi buat uji coba segala macam kendaraan, mau mobil, mau motor, mau sepeda mungkin kemarin, kita bener-bener pengen ngebikin sesuatu yang beda dari yang lainnya guys. Mudah-mudahan tontonan ini juga terterima di kalian semua. So langsung aja, ini motor untuk progres selanjutnya mungkin gue akan menyempurnakan si remnya. Gak tahu nih, gue mau pakai Brembo atau enggak, merek yang gak terlalu mahal tapi fungsinya jelas. Doain aja mudah-mudahan gue cepet dapet speknya. Dan tentunya gue bisa present lagi balik untuk kalian tonton gitu guys. Kalau bicara soal mesin, ini juga ibaratkan kalau konstruksi sekarang ini udah jadi, gue mau minta pendapat dari kalian. Menurut kalian dengan motor yang bentuknya udah seperti ini, bicara soal engine, kalian tim blow off atau kalian tim silent assassin guys. Jadi kalau tim blow off itu, turbo itu dikasih blow off sampai akhirnya bisa menjuit alias bersiul ya guys ya. Kan lucu kali ya, Matic yang kalau digas, tiba-tiba dilepas gasnya ada cus suaranya. Nah kalian tim blow off atau silent killer, silent assassin guys. Jadi ya udah, motor mah tampilannya nggak ada suara casus-casus tapi kenceng gitu. Nah kalian boleh komennya di bawah, bukan di sini gua juga menonjolkan idealis gua, tapi di sini gua pengen bareng-bareng ngajak kalian semua untuk menciptakan satu produk yang emang bisa menjadi salah satu icon di Indonesia gitu guys ya. Jadi gue tunggu banget good comment-nya, bukan negatif comment guys yang gue dengar. Jadi kita di sini sama-sama nge-build unit by unit itu sampai kita perfect banget gitu guys ya. Jadi begitu guys. Dan tentunya dilanjut lagi kalau body, gue juga minta pendapat dari kalian. Kita lebih baik mainan arah-arah Japanese scooter atau European cafe racer. Jadi ada dua ya yang kita bisa olah dari Honda Beat ini. pengen mainannya tuh ala-ala VIP Japanese scooter yang gede-gede kayak speedboat atau cafe racer guys, alias Eropa. Cafe racer itu udah Europe banget lah ya. Jadi tampilan Honda Beat yang seperti ini nih dengan berbasic mesin seperti ini, kaki-kaki seperti ini, kalian lebih setuju mana? Dan gua tunggu banget komen dari kalian dan kasih kita masukan yang terbaik. Dan tentunya guys, gue mau tanya lagi, ini mobil kalau gue kasih develop lagi guys, ini gue punya pertanyaan, mendingan gue pajang intercooler gue di sini, di depan, di tengah, atau kita umpetin aja. Jadi itu juga ibaratkan satu pertanyaan. Berarti ada total berapa tuh? 3 tuh guys. Jadi buat yang kalian kelewatan dengar pertanyaan dari gua, boleh diulang lagi videonya karena gue di sini juga ibaratkan pengen ngajak kalian juga untuk mendevelop motor ini bareng dengan kita di sini. Walaupun gue cuman bisa menyajikan via digital alias tontonan seperti ini, tapi gue pengen kalian ikut andil dalam merakit motor ini. Dan tentunya ini motor gue bisa klaim ini sudah beres konstruksi mesinnya, kayak kaki tinggal penyempurnaan, dan kita akan lanjut lagi guys ke depannya. So, untuk closing, gue ingetin ke kalian, kita ada 7 Instagram guys. Ada di sini linknya. Dan tentunya buat kalian yang senang baju, gue ulangin, kalian bisa at earth.industry. Dan tentunya buat kalian yang penonton setia Earth, di wilayah motor, kalian bisa at earth.motoclans. Jadi kita punya perjurusan-jurusan gitu ya Instagram kita. Jadi buat kalian yang senang motor, kalian bisa langsung at motor. Kalau kalian suka merchandise dari kita, kalian bisa langsung at merchandise kita. Kalau kalian suka semuanya, kalian boleh banget membantu kita dalam memfollow 7 account Instagram ini. Dan tentunya guys, gua, Diki, dan tim Earth lagi develop masalah TikTok. Untuk build detail akan kita sedikitnya cuplikan-cuplikannya ada di TikToknya gua atau enggak TikToknya Diki. Jadi kalian boleh add aja 2 linknya nih, ada di TikTok gua sama di TikToknya Diki. Jadi kalian boleh add semua dan tentunya kita asik-asikan guys. Kedepannya kita jauh pasti dapat bahan-bahan yang penuh keasik-asikan nih guys. Gue yakin kalian bakal kaget ada satu project yang ibaratkan gue belum bisa open di sini. Nanti akan rilis di vlog lagi project rahasia kita itu apa. Stay tune terus pokoknya guys, oke? Mungkin cuplikan dan perkembangan si Honda Beat Turbo hari ini segini dulu. Thank you for watching and be the best on it guys, see ya!